Lembaga pengampunan sudah membuat keputusan berhubung permohonan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak untuk mendapatkan pengampunan selepas disabitkan kesalahan dan dihukum penjara 12 tahun pada 2022. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun menjelaskan kerajaan tidak akan membuat sebarang pengumuman mengenai keputusan itu. Sebaliknya, ia bakal dilakukan sendiri oleh Lembaga Pengampunan. Tunggu, dah ada kepastian lah maksudnya. Dah ada kepastian, tunggu pengumuman Lembaga Pengampunan. Okey.